Jakarta 30 Maret 2022, bertempat di Sudarmanto Lele Center Kasmaran Guest House. Lele Sudarmanto dan Endang Sulastri mengadakan acara Temu Kangen Pelawak-Pelawak Senior. Acara diinisiasi oleh Bu Endang Sulastri, mantan manajer Topan, dan Pak Hani, mantan manajer almarhum Lesus Toples. Acara dihadiri oleh pelawak-pelawak senior seperti Tarsan, Polo, Tesi, Topan, Kadir, Josa Pulete, Dudung, dan masih banyak yang lainnya. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Topan Sugianto. Acara para pelawak ini sebagai ajang silaturahmi dan temu kangen para pelawak legendaris yang sudah lama tidak berjumpa sekaligus munggahan menjelang bulan Ramadan. Di tengah-tengah acara disisipi dialog ringan dengan tema nostalgia masa lalu para pelawak-pelawak senior. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan bersama para pelawak sebagai tanda kekompakan para pelawak untuk tetap solid menjalin silaturahmi satu sama lain. Ini yang punya ide berdua sebetulnya berawal dari waktu itu ketemu di rumahnya Pak Joko Dewo. Nah itu teman-teman ngobrol-ngobrol gitu, terus saya kebetulan ke Semarang kemarin ketemu Mas Hani dan saya cerita juga bahwa kami juga punya rencana mau kumpulin teman-teman sebelum puasa gitu. Terus Mas Hani sangat mensupport sekali, jadi terjadilah hari ini. Ada sesuatu lah agar kita ini tetap guyup untuk kepentingan penuaan kita tetap happy dan tua tetap happy. Itu kira-kira, mudah-mudahan kita terus semangat menjalin silaturahmi ini, jangan putus walaupun kita jauh di sana. Sebiasa, mudah-mudahan ke depan kita semua bisa jadi masih dari jembatan, dan saya sebagai fasilitator, dulur-dulur semua ini sebagai orang yang diajak silaturahmi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang jelas saya merasa terima kasih ya sama Mas Lele, Jack Wendang, udah nguburin teman-teman yang lama nggak pernah ketemu. Terus sekarang dengan adanya prakarsa dari Mas Lele dan Wendang, kita sangat senang sekali. Mudah-mudahan silaturahmi ini jangan hanya sampai di sini aja, kita memohon mengharap berpanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadir mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Leles dan Mbak Endang memberikan undangan buat saya untuk hadir di sini. Kebetulan ini dalam acara silaturahmi, kumpul-kumpul, kangen-kangenan. Ya, saya berharap kumpul-kumpul kangen-kangenan ini tidak hanya sampai di sini saja, bisa berlanjut di bulan depan atau di tahun depan. Insya Allah kalau diparingi panjang umur kita bisa kumpul kembali. Terima kasih. Diharapkan dengan terselenggaranya acara reuni pelawak senior ini bisa tetap kompak lagi dalam menjalin tali silaturahmi ke depannya.